an example of this is a fisherman is able to capture a tuna. He then sits by the side of the road, or his wife does, for a day or 2 days trying to sell this product. And if there is no market, it is waste. Dahulunya kami hasil dari suami itu pun belum begitu memuaskan. Setelah saya masuk ke kelompok populasi Tenggiri ini, saya tidak lagi berhutang ke tetangga ataupun di warung. Atau seperti snack ikan. Itu kalau dijual dalam bentuk hanya hasil yang jadi, enggak dari Dinas Kesehatan dan juga dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat halal. Dengan begitu, produk ini bisa dijual ke tempat yang lebih luas. Bagi saya, program CCD IFAD yang ada ini sangat membantu bagi saya sebagai pengusaha. Karena di tempat ini, saya bisa sangat berguna bagi saya karena saya bisa menyerut, kemudian saya bisa mengirim kepada pembeli saya. Ini tuh yang sudah dianggap limbah, masih boleh dapat untung. Kalau sekarang kan taruh di karung loh, banyak tambah. Membayar segala kebutuhan anak sekolah anak saya. Kami banggakan oleh karena produksi yang kami kelola adalah ikan kami sendiri.